Aku tengok dunia ni dari gelagat manusia-manusia. Berjalan, berborak, warna-warna sekitar pandangan mata. Ini cara mereka bercakap dengan aku. Inspirasi. Realiti. Pada aku terlampau serius. So aku cuba lari daripada semua tu dengan mencipta dunia aku sendiri. Iaitu dengan melukis. Imaginasi aku tak ada limit. Pen dengan kertas daripada mouse dan keyboard. Bila start satu line, aku tarik dengan cermat. Pada masa yang sama, otak aku fikir benda yang seterusnya aku nak letak atas kertas. Teka-teki imaginasi yang aku cuba selesaikan. Masa bukan perkara utama dalam karya hasilan aku. Ketelitian adalah ramuan yang harus ada. Aku mula dengan keseronokan. Aku pastikan aku berakhir dengan keseronokan. Ya, artwork aku banyak unsur konek dan pepek. Memang kontroversi. Itu yang buat orang toleh dua kali. Manusia lebih suka menilai pada luaran. Aku lebih suka bila mereka berhenti dan melihat seolah-olah mereka ada hubungan dengan karya aku. Semua sekadar persepsi. Aku mainkan minda bagi kerja sikit. Elemen tumbuh-tumbuhan, kaki, pintu, tangga, makhluk pelik atau sesuatu yang ada dalam koleksi pemikiran aku, aku biar mereka bergerak di setiap sisi membentuk satu image yang membawa identiti aku. Aku percaya setiap negara perlukan artis. Aku percaya setiap negara juga perlukan punk. Mesej aku seiring dengan budaya mereka yang menjadi pengaruh besar dalam hidup aku. Ekspresi mereka melalui lagu, ekspresi aku melalui lukisan. Boleh kata aku ni macam punk artis lah. Aku cuba persembahkan karya yang bukan konvensional. Penting bagi aku untuk memberi impak yang bermakna bagi membawa perubahan. Isu politik dan kehidupan menjadi mainan pena dan berus yang ada pada tangan aku. Nampak kelakar, tapi keras. Kadang-kadang, aku macam ibaratkan life aku ni macam filem yang panjang lah. So macam setiap babak tu, aku kena reka sendiri. Seni yang aku hasilkan selama bertahun-tahun ni, bila aku tengok balik, ia bagaikan papan cerita. Setiap struggle yang aku lalui membuatkan lukisan aku rebellious dan berani. Aku rasa bebas dan seronok pada setiap masa. Ekspresi ini adalah hal milik aku. Dan inilah jambatan yang menghubungkan aku dengan siapa yang melihat. Interpretasi karya aku boleh dibongkar oleh mereka. Aku Black dan ini cerita budak gombak.